3 bulan. Ini sangkaan jahat 366. Saya mau tarik balik. Tadi, saya mau tarik balik, Perdana Menteri. Saya mau tarik balik. Putrajaya, duduk. Tarik balik. 3 bulan, Putrajaya. Ini tarik balik, ini biadab yang bertuah. Memang kurang ajar, ini bawa mata layak dulu sini. Something, what you want? You nak gaduh dengan saya? Ini time. Tanya saja, kita datang. Duduk lah. Tarikhnya ialah 16/10/97. Eh, bangsat. Labis. Eh, bagi. Dan yang berhormat, yang memarau. Pendang dulu. 36/12. Eh, pendang dulu. Bagi. Dia sebut dulu. Saya kata saya tak menjadi kulangan. Dia sebut dulu ke. Kulangan. Dia sebut dulu. Datuk Yang Dipertua, saya ingin juga membangkitkan etika pemakaian jururawat wanita, iaitu kebanyakannya berpakaian ketat. YB Seputih datang tak mau pakai apa pun tak apa. Kita ambil perhatian ialah bukan masalah bila kita katakan umur di bawah 16 tahun itu kita kata kanak-kanak itu tidak matang. Seorang gadis ni kematangan dia apabila sampai umur baligh, umur 9 tahun dah matang lah. Dan biasanya kadang-kadang ada kes macam tadi kita kata umur 12 tahun ataupun umur 15 tahun, kita tak nampak lagi macam mana fizikal tubuh badannya. Sebab ada anak yang berumur 12 tahun atau 15 tahun pun tubuh badannya pun sudah menunjuk seolah-olah dia seolah macam sudah gadis berumur 18 tahun. Jadi dalam hal ini tidak mustahil kalau dia dikahwinkan dan dia sudah mencapai akil baligh daripada umur 9 dan dia umur 12 tahun dengan keadaan mungkin tubuh badan yang sama seperti umur 18 tahun. Maknanya dari segi fizikal dan juga dari segi spiritual.